Terungkap, setelah syuting film layar lebar, Amar Zuni pulang ke tempat ini. Hujan deras berhari-hari membuat semua aktivitas jadi terhambat. Hal ini juga menyebabkan musibah banjir melanda di mana-mana. Beberapa artis ini misalnya, ada yang rumahnya kerendam banjir hingga masuk ke dalam rumahnya. Salah satu artis dari rumah tersebut adalah Amar Zuni dan Iris Bella ini. Beberapa hari yang lalu, melalui kanal YouTube dari STV, pasangan ini membagikan kabar bahwa keluarganya terkena musibah yaitu banjir. Iris Bella sampai harus mengungsi ke lantai 2 bersama tim STV. Tapi alhamdulillah, sekarang rumah artis yang dikenal dengan sinetron Cinta Suci ini sudah surut dan kembali dirapikan seperti sedia kala. Amar Zuni yang habis selesai syuting langsung mencoba mengecek kondisi rumahnya tersebut. Dan ternyata aman, sudah bisa dipakai kembali. Semoga kondisi berikutnya tetap aman dan tanpa kebanjiran lagi. Dan kita bersama-sama mendukung proses syuting dari Amar Zuni dan Iris Bella tersebut. Nantikan saja proyek-proyek selanjutnya dan nantikan film layar lebar dari Amar Zuni tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.